Jengkel akibat dilarang mengunjungi saudaranya untuk merayakan Lebaran, pemirsa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menggabung dan membuka paksa barikade penutup jalan desa. Aksi nekat ibu rumah tangga yang viral di media sosial tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ibu rumah tangga ini pun mengamuk dan membuka paksa barikade penutup jalan di desa Warugunung, Kecamatan Pajet, Kabupaten Mojokerto. Namun upayanya tidak membuahkan hasil setelah dihadang petugas Linmas yang berjaga bersama warga setempat. Diketahui ibu dua anak ini pun hendak berkunjung ke sanak saudaranya yang tinggal di desa tersebut untuk merayakan Lebaran. Meski sempat viral di media sosial, permasalahan tersebut akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk permasalahan sudah dimediasi antara pihak keluarga, dan itu pun sudah perlakuan berdamai antara kedua belah pihak. Penutupan pintu masuk desa pun dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang dibawa orang dari luar kampung. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin.